Oke, saya kali ini berhasil menginstal Windows 10 tanpa melalui CMD untuk membagi partisi tanpa format partisi atau client atau clean ya. Saya hanya memindahkan flash disk OS Windows 10 yang saya buat dengan Rufus dari USB 3.0, saya colokkan ke USB 2.0 dan hasilnya berhasil tanpa mengubah-ubah settingan dari partisi pada laptop ini. Oke, sekian informasinya. Semoga teman-teman juga yang mungkin terkendala saat instalasi Windows 10 bisa mencoba cara ini dan semoga berhasil. Assalamualaikum.